"ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جزاكم الله خير. الله diberi option untuk tema kajian di malam hari ini dari beberapa opsi maka anda pilih tema dari panitia tegar dan tawakal dan tegar ini kalau dalam bahasa Arab as teguh tetap tegar dan kemudian tawakal itu dari bahasa Arab pada asalnya dan mungkin menjadi kata serapan di Indonesia. Dan sepertinya mungkin pernah kita bahas juga tentang tawakal di majelis ini. Namun sebagai pengingat dan penyegaran insya Allah kita ulang dan mudah-mudahan lebih berfaedah. Dua hal. As-sabat wa tawakul. Dua hal yang sangat dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah yang sedang berbicara dan sedang menyimak kajian ini. Karena zaman semakin kemari semakin banyak fitnah dan ujian. Dan setiap dari insan semakin beriman maka semakin kuat ujiannya. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah taala ketika dia mencintai suatu kaum maka dia akan menguji mereka. Wa innamal jazau ala hasabil bala. Sesungguhnya ganjaran itu sesuai dengan bagaimana ujiannya. Fa in kana fi dinihi salabah zida lahu fil bala. Kalau misalnya keagamaan dan iman dia itu ada sisi kuatnya maka ditambah ujiannya, ditambah ujiannya. Maka semakin kuat iman seseorang semakin ditambah ujiannya. dan ditambah nikmatnya juga. Wa in kana fi dinihi riqqah khufifa anhu dan kalau di keagamaannya atau imannya itu tipis maka diringankan maka orang-orang yang tipis iman ujian mereka itu ringan ujian mereka itu lebih ringan mungkin orang-orang yang misal penampakan penampakan jin itu biasanya untuk orang-orang yang tipis keberaniannya makanya ditampakkan sehingga ketakutan namun coba orang yang memiliki ke ke keberanian yang lebih dan tidak takut sama penampakan jin maka setan yang menggodanya itu bukan setan yang menampakkan wujud sesuatu melainkan setan yang membisikkan dan bisikan setan itu lebih dibandingkan sebatas penampakan karena Bisikan setan lebih ke subhat dan syahwat. Adapun penampakan semua juga tahu kalau itu setan selesai. Ya enggak? Ketika ada jin penampakan apa? Pocong misalnya. Semua tahu itu setan selesai urusan. Semua tahu. Ketakutan ketakutan dan kemudian cerita di rumah bahwa saya tadi ketemu setan. Enggak mungkin dia akan bicara tadi saya ketemu mantan atau pedagang atau apa enggak. Setan. Semua tahu. Tapi ketika itu bisikan di kalbu belum tentu seseorang bisa membedakan apakah ini bisikan syaitan atau ini ilham dari Allah Azza wa Jalla? Ya, taib asbab watawakul. Ya, mana setiap dari kita memiliki peran masing-masing dalam menghadapi ujian di tiap kita, baik ujian yang terahasiakan atau yang terketahui oleh saudara kita bahwasanya kita telah diuji atau ujian pribadi yang hanya diri kita yang tahu dan sebelumnya Allah taala tahu. Keteguhan itu diperlukan zaman sekarang jemaah sekalian. Antum lihat sebagian teman antum futur dari ilmu syar'i. Tidak ikut kajian lagi sebagian dari teman antum. Antum lihat e, sebagian dari orang yang bercerai suami istri bercerai. Entah keduanya atau entah salah satunya, antum lihat mengalami futur. Mengalami futur. Bahkan sampai level futur meninggalkan manhaj salaf karena perceraian. Itu bisa terjadi. Baik salah satunya atau kedua-duanya. Dan seterusnya dari ujian-ujian yang kadang membuat orang itu berubah. Ketika ujian membuat antum berubah menjadi lebih tenang kepada Allah, maka sungguh ujian itu rahmat buat antum. Namun ketika ujian itu membuat antum goyah dan semakin jauh dari Allah, maka itu azab buat antum. Sekalipun antum melewati ujian itu, melewati ujian tidak mesti berhasil. Melewati ujian bukan berarti mesti berhasil, belum tentu. Tapi ujian apapun yang membuat antum dekat pada Allah walaupun belum terlewati sungguh antum berhasil istiqamah dan sabat tegar teguh ketegaran yang kita maksud di sini ketegaran syar'i i. bukan sebatas ketegaran sikap belaka karena sikap itu bisa dipalsukan sementara mengamalkan ilmu dan aqidah yang syar'iyah dalam memasukkan amalnya Seseorang boleh berpura-pura tegar ketika dia menghadapi ujian. Tegar di hadapan manusia. Namun boleh jadi dia full drop atau dia mudah pecah, mudah goyah dan tidak tahu kalau kepada Allah. Dia berusaha untuk mempoles dirinya supaya tidak dianggap rendahan atau tidak dianggap mudah pecah oleh manusia. Akhirnya dia menghambakan diri pada manusia dengan cara cari perhatian.

akan apa yang menunjukkan akan menerusnya sesuatu tetapnya sesuatu itu sabat itu sabat seperti istiqrar yaitu tetap dan teguh sebagaimana adanya namun sabat secara istilah syar'i dia adalah adamu ihtimali zawali bitashkikil musyakik adamu ihtimali zawali teguh yeah. tegar itu tidak memiliki kesempatan untuk jatuh hanya dengan keraguan teguh tidak punya kesempatan untuk jatuh hanya karena keraguan. Ya no chance nggak ada kesempatan buat jatuh teguh. Artinya ihtimalnya saja, ihtimal itu kesempatan dan posibilitas. Kemungkinan jatuh aja enggak gitu loh. Adapun kalau misalnya merasa bakal jatuh ini belum teguh ini, masih ada kegoyangan. Ibarat antum punya gigi, antum gini-giniin. Enggak 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 ada goyang sedikit enggak ada susah. Ah ini teguh dia. Sabit. Ya. Sabat. Tetap gitu loh. Tapi kalau udah mulai kok Agak sedikit ya, jangan-jangan nah, ketika kita bilang jangan-jangan jangan-jangan ya, bakal copot nih. Itu berarti ini buka, tidak sabit lagi. Ya, maka orang yang sabit itu dia menutup semua keraguan. Yakin dia. Makanya sabat itu keteguhan itu seringkali diidentikan atau dipasangkan dengan al-yakin. Yakin, keyakinan. Dan yakin itu adalah sesuatu yang tidak mengandung keraguan sama sekali. Ketika itu ragu berarti tidak ada keyakinan. Bukan keyakinan namanya. Jadi sabat dengan al-yakin itu berpasangan. Sebagian bahwa mengatakan itu sinonim. Dan tawakal, tawakal, tawakal yang benar, itu lahir dari as-sabat wal-yakin. Seorang baru bisa tawakal dengan benar kalau dia teguh dan yakin, baru dia bisa tawakal dengan benar. Adapun kalau dia tidak teguh, masih ada keraguan, maka dia akan kesulitan tawakal dengan benar, susah tawakal dengan benar. Jadi, tawakal yang sempurna itu terlahir dari keteguhan dan keyakinan, sebagaimana ikhlas itu terlahir dari kejujuran. Jadi, perbedaan antara as-sidq dan ikhlas. Perbedaan antara kejujuran dengan keikhlasan, jujur itu lebih awal daripada ikhlas. Seseorang tidak bisa dia tulus dan ikhlas sebelum dia harus jujur dulu. Bukan dibalik, ikhlas dulu baru jujur, enggak. Harus jujur dulu pada Allah baru antum bisa ikhlas. Harus jujur pada Allah baru antum bisa ikhlas lillahi taala. Taip, uh, jadi tawakal yang sempurna bisa antum dapatkan bisa bisa terlahir dari apa? keteguhan dan keyakinan. Jadi uh, uh, sahabat, sabat 'adamu zawal tidak memiliki kesempatan untuk jatuh hanya dengan keraguan. Seseorang yang tegar Maka dia menepis semua keraguan sehingga tegar itu yakin. Teguh itu keyakinan. Maka ini makna. Antum lihat sejarah thabitah. Pohon yang thabit, yang asluha thabitun wa faru'uha fis sama. Yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Ibrahim. Kita itu wajib mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan Ketika keyakinan akan kebenarannya. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Siapa yang ragu di antara kita bahawa Allah berhak disembah? Enggak ada ragu. Yakin bahwa sebenarnya Allah lah yang berhak disembah. Maka kata Allah alam taro. Kayfa darab Allah mathalan kalimatan tayyibatan. Asluha thabitun wa faruha fis sama. Lihatlah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan. كلمة طيبة كلمة طيبة لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله كلمة طيبة لا إله إلا الله دن الله صفتي كلمة لا إله إلا الله هنا أصلها ثابت وفرعها في السماء مركي أصل دن فرع أصل يتد الله أكر أساس بنيسي

Itulah orang yang ahli tauhid. Akarnya tauhidnya teguh dan amalannya itu rindang. Dan begitulah orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia memiliki keteguhan karena asalnya thabit, thabat. Dan dia memiliki usaha ikhtiar, far'uha fis sama. Setiap ikhtiarnya baik berupa doa ataupun usaha anggota tubuh Itu seperti rindangnya dedaunan uh, untuk pohon yang kokoh ini, dan antum akan bisa bedakan. Pasti terbedakan antara pohon yang kokoh dan besar yang tumbuh begitu lama, dan akarnya sabit, bahkan bisa kemana-mana akarnya. Dengan mungkin pohon, atau tanaman, atau tumbuhan yang enggak seberapa, antum cabut sekali bisa. Namun pohon besar ini tidak bisa antum cabut sekali. Bahkan membutuhkan effort yang berhari-hari. Gitu. Karena apa? Kuatnya dan teguhnya pohon ini. Bahkan yang tidak bisa tumbang. Sampai sebagian orang yang pengen bikin jalan tol, pengen bikin pabrik, pengen bikin itu, ada kemudian pohon itu sampai sekian orang beginiin saking besarnya. Ini butuh waktu berhari-hari, bahkan bukan mungkin berminggu-minggu. Ternyata mental, katanya begitu. Digergaji mesin, nggak bisa mental. Terus ada yang kesurupan. Nah, mulai kan? Akhirnya minta kepala kebo hitam. Mulai itu. Enggak, kita nggak mau, Enggak bisa juga. nggak bisa. Maksudnya, Pohon ini Tidak ada urusan sama jin. Jin aja yang bikin urusan dan bikin persyaratan agreement tertentu supaya manusia berbuat syirik. Kalau jin yang lemah itu aja bisa menghalang-halangi seseorang untuk menumbangkan pohon, yang mana itu semua la haula wala quwata illa billah. Maka apalagi seorang ahli tauhid dengan akidahnya yang lebih kuat dari pohon. Maka jangan tumbang di tengah ujian. Tumbangnya seseorang itu tidak sabit, tidak keteguh. Dilihat dari apa? Dilihat dari dia tidak bisa dekat pada Allah ketika di masa ujian. Itu sudah tumbang. Sebagian orang melampiaskan supaya pikirannya lebih rileks. Di tengah ujian, biarin ujian akan berlalu kok nanti udahlah. Masa bodoh lah dengan cara apa? Dengan cara menghabiskan waktu main game. Berselancar, berpersiar, pergi ke sana sini untuk menghilangkan pikiran stresnya. Ujian berlalu, iya berlalu karena ujian ada masanya. Ujian memiliki ajal. Maka ujian berlalu, apakah dia orang yang berhasil? Secara syar'i wallahi tidak. Justru failed, oh, Ini orang gagal dalam menghadapi ujian. Orang gagal dalam menghadapi ujian adalah orang yang lari dari ujian Allah Azza wa Jalla. Tidak menghadapinya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ini tidak sabit. Tidak kuat, tidak kokoh, lemah, wallah lemah. Maka barang siapa yang berlari kepada selain Allah di tengah ujian, maka dia orang lemah. Dan tidak dikuatkan oleh siapapun. Melainkan mungkin ditipu daya oleh hawa nafsunya atau oleh orang lain atau oleh syaitan. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah menjelang akhir-akhir tentang uh, kisah Talut dan Jalut ya di akhir juz 2 kalau tidak salah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana Talut ya Talut dengan pasukannya menghadapi Jalut. Maka falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Ini sudah berangkat nih menuju perang. Di tengah perjalanan ketika Talut sudah mempersiapkan pasukannya maka Talut berkata kepada para pasukannya innallaha mubtalikum binahar. Sebentar lagi kita akan sampai di suatu sungai. Allah Ta'ala memberi ujian buat kalian dengan adanya sungai itu. Syuf lihat, di zaman seperti itu, perbekalan air susah. Udah gitu mau perang. Dan kemudian akan kita dapat sungai, dapatkan sungai. Taib. Namun kata Talut yang merupakan pemimpin pilihan Allah Azza wa Jalla untuk Bani Israel ketika itu, Innallaha mubtalikum Allah Ta'ala menguji kalian dengan adanya sungai. Ya. Diuji. Kalian bisa teguh atau tidak. Padahal sungai itu sangat kalian butuhkan airnya. Kalian dalam kondisi butuh. Namun Allah Subhanahu Wa punya, punya syariat tersendiri ketika itu. Faman syariba minhu minni. Waman lam yata'amhu fa'innahu minni illa man ghurfatan Barang siapa yang minum dari air itu, maka dia bukan golonganku. Ya. Dia bukan pembela Islam. Wa Dan siapa yang tidak minum dari situ, maka dia masih termasuk golonganku illa man ghurfatan Kecuali orang yang menciduk air sungai dengan tangannya sendiri. Segitu aja dia minum, mungkin itu masih bisa. Oke. Okay apa namanya Bani Israel mentalnya begitu. Ketika ada peraturan mereka tergelitik untuk melanggar itu udah udah mental banget itu. Kepengennya gatel pengen melanggar aja. Pokoknya kalau disuruh pasti nggak sesuai dengan suruhan. Kalau dilarang malah dilakukan. Itu Bani Israel ketika itu. Umumnya begitu. Maka kemudian illa Eh malah mereka pada apa? Minum dari air sungai itu kecuali sedikit segelintir dari mereka. Subhanallah. Makanya udah tersisa sedikit. Tersisa sedikit dari yang tadinya banyak pasukan dari Israel, ya banyaknya enggak seberapa sebenarnya. Diuji oleh Allah Ta'ala dan ujian itu akan memfilter. Ujian itu adalah penyaring. Siapa yang jujur, siapa yang tidak. Yang tidak jujur, out. Itu ya sebagaimana ujian sekolah siapa yang layak naik kelas atau siapa tidak walaupun sekarang rata-rata harus naik kelas subhanallah berarti apa ujian buat apa terus Hah? berarti bukan ujian itu namanya besok-besok bukan ujian akhir nasional pun nikmat akhir nasional ya Iya nah <tuh> udah segitu jadi tersisa sedikit karena hanya sedikit yang tidak minum yang taat gitu sedikit falam ya udah kemudian falam huwa ketika udah melewati sungai Talut dan orang-orang segelintir pasukan yang beriman bersama Talut ini mereka ngeliat tinggal segini atuh la al yauma bijalu hari ini kita Gimana ngadepin jalut sama pasukannya? Ini kita tinggal segi baik gitu loh. Tinggal segini. Udah tersaring yang itu udah out semua. Enggak ada substitute, enggak ada pengganti pemain, udah segini doang. Mulai, mulai dirundungi putus asa. Maka kata Allah, "Qala yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim." Afan yadhunnuna annahum mulaqu Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Maka ada beberapa dari dari sekian gelintir pasukan, ada beberapa dari mereka yang mereka memiliki zan zan di sini maknanya yakin, zan di sini maknanya yakin sebagian zan dalam Al Quran maknanya yakin. Al Ladin yuzunun Rabbihim dalam Al Quran juga di sini. Qala Al Ladin yuzunun Allah orang orang ini punya keyakinan bahawa saya, mereka akan bertemu dengan Allah memberi nasihat. kam min fi'atin qalilatin fi'atan kathiratan Betapa adanya golongan yang sedikit berhasil conquer apa mengalahkan golongan yang banyak tapi dengan izin Allah memotivasi orang-orang ini, ini kenapa terbit nasihat tersebut terbit dari apa nih ya dhunnuna annahumulaqullah Ternyata ketika antum betul-betul mengkiblatkan kalbu ke ka Allah dan hari akhir maka akan terbit kalimat-kalimat yakin seperti ini. Sabat, teguh. Kemudian kita kata mereka, wallahu ma sabirin. Allah taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Logikanya memang mereka bakal kalah. Orang sedikit kok. Tadinya udah sedikit, tambah sedikit gitu loh. Ya kan? Tapi coba hikmahnya jemaah. Seandainya mereka ini, nih, Bani Israel ketika itu yang bersama dengan Talut, tidak disaring oleh Allah, tidak diuji dengan adanya sungai, artinya semua pasukan ini yang tadinya Da'ud itu, itu tetap ada sama mereka. Faham gak maksudnya? Misalnya begitu ya. Mungkin lebih kacau urusannya. Antum lima orang berkualitas berjalan bareng-bareng lima orang apa namanya pull together gitu lebih afdol dibandingkan seratus orang tapi sembilan puluh lima bahlul semua yang ada antum sibuk ngurusin sembilan puluh lima yang bahlul bahlul itu beneran quality bukan quantity saja begitulah namanya apa ujian Ketika antum istiqamah di ujian itu, ini ini orang sisanya adalah orang yang pilihan dan teguh. Itu pun masih punya syak itu keraguan kadang-kadang akhirnya diteguhkan oleh temannya lain. Lihat. lihat kalau sesama beriman itu kadang satunya mulai down, satunya langsung ayo eh naik, naik, naik jangan jangan turun. Jangan lemah. Ayo. Kam min fi'atin qalilatin fi'atan katsiratan wallahu ma'as sabirin. Sabar. ya. Maka kemudian akhirnya walamma barazul Jalut wa junudih. Ah mulai tampaklah kemudian pasukannya Jalut. Dan Jalut dan pasukan yang bertampak ini sudah sudah mulai mau battle ini. Qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Tiga. Satu, ya Allah berikanlah kepada kami karunia apa? Sabar, sabar. Wasabit teguhkanlah kaki-kaki kami. Sabat, teguh, tegar, sabar, tegar. kafirin dan menangkanlah kami di atas orang-orang kafir. Maka para ulama bilang nih Seseorang tidak bisa menang atas musuh kalau dia tidak bisa sabar dan tidak bisa tegar. Seseorang tidak bisa menang atas musuh kalau dia tidak bisa sabar dan tidak bisa tegar. Di sini, sabra. Buat kami sabar. Sabar dengan tegar ini harus melazimkan satu sama lain. Karena seseorang ketika dia tidak bisa bersabar, gimana dia bisa tegar? Ya. Wasabit akdamana sabat. Dan ini membutuhkan doa, jemaah sekali. Ikhwan, akhwat. Keteguhan buat doa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya wahai maha pemberi pembolak-balik hati yaitu Allah azza wa jalla maha pembolak-balik hati teguhkanlah saya di atas agamamu dalam segala ujian sekali lagi saya tekankan bahwasanya antum ketika diuji oleh Allah dengan apapun ujian itu Allah ingin melihat antum kembali kepada dia atau tidak itu sebenarnya itu itulah di situ poinnya masalah kapan ujian ini selesai itu terserah Allah ada orang yang diuji kemudian kembali ke Allah mendekati Allah terus mendekati Allah dan Allah tidak mau cabut ujian itu enggak mau cabut ujian itu bertahun-tahun enggak Allah cabut ujian itu padahal dia sudah dekat sama Allah kita mungkin berpikirlah itu Allah sayang gak sama dia? Padahal dia kan udah deket sama Allah. Justru itu bukti sayangnya Allah sama dia. Itu justru itu bukti sayangnya Allah sama dia. Gimana sayangnya Allah sama dia? Mungkin kalau Allah cabut ujian itu hamba ini tidak mau lagi dekat sama Allah. Gitu. Maka kalau misalnya antum mengalami ujian yang Bertahun-tahun lamanya antum sudah dekat sama Allah, minta terus sama Allah, istiqomah. Tidak juga dicabut oleh Allah ujiannya. Bukan berarti Allah menelantarkan antum atau mencuekin bukan. Tapi justru itu bukti Allah sayang sama antum. Karena Allah selalu senang, suka melihat antum mendekatkan diri padanya. Begitu. Ya. Nah, ada orang dia uji oleh Allah, namun dia tidak dekat sama Allah. Ujiannya malah justru membuat dia menghabiskan waktu dengan main-main supaya bisa menghabiskan waktu melewati ujian. Ujiannya mungkin hanya seminggu dan dia masih main-main. Apakah dia berhasil melewati ujian? Bukan. Ujian berhasil melewati dia. Itu kebalik <laughs> ya. Wajin berhasil melihat orang yang jauh dari Allah ini. Apakah dia orang sukses? Wallahi jauh dari sukses. Justru yang tadi sukses itu. Ujian diuji lama bertahun-tahun tetap istiqamah. Itu yang sukses. Karena kesuksesan itu bukan masalah udah lewat atau belum. Tapi istiqamah atau enggak. Nabi Nuh alaihissalam anaknya durhaka sama beliau. Apakah beliau gagal? Tidak, parameter gagalnya bukan anak ini durhaka atau kufur, tapi parameter gagalnya adalah dia masih mendakwahi dan nasihatnya atau enggak, gitu loh. Gitu. Sampai di akhir hayatnya anak itu sebelum kena, kena musibah banjir itu, eh, sebelum wafat itu anaknya itu, kan sudah didakwahi oleh Nabi Nuh. Erkam mana? Ma itu. ayo ayo ayo. Ikut kami beriman dan, dan ikut kapal kami, enggak dia nggak mau. Itu anaknya Nabi loh. Anaknya Nabi, tapi tetap diingatkan oleh Nabi, Nuh Alaihissalam. Jadi keteguhan itu penting untuk zaman sekarang, terutama jemaah. Nah dari keteguhan itu akan lahir kemudian apa namanya tadi? Tawakal. Tawakal akan lahir kemudian tawakal. Tawakal kita mulai dari pembahasan bahasa terlebih dahulu. Ya, tawakal secara bahasa adalah izharul ajzi fil amri wal i'timadu ala ghairik. Izharul ajzi fil amr wal i'timadu ala ghairik. Yaitu menampakkan ketidakmampuan akan sesuatu dan bertumpu pada selainmu itu tawakal secara bahasa menzahirkan menunjukkan menampakkan al-ajiz ketidakmampuan akan sesuatu sembari bertumpu pada selainmu maka ini namanya tawakal secara bahasa apa contohnya coba menunjukkan antum menunjukkan apa menunjukkan tidak tidak mampu nih kemudian bertumpu pada pihak lain ini tawakal secara bahasa belum secara syar'i hmm. gimana coba bro bisa nggak bro Aduh orang gak bisa, ente aja dah. Nah ini tawakal. Gampang kan? Gimana? Faham, faham gak? Ya, itu apa aja? Hal apa aja? Nah, ini umum banget. Bro ibu, bisa gak ente? Aduh orang gak bisa, udah ente aja lah. Anak bukan orang yang tepat gitu. Ente aja, anak gak bisa. Ini tawakal namanya. Menampakkan ketidakmampuan diri untuk melakukannya. Dan mengalihkan ente aja lah i'timad ala ghairik, bertumbuh pada selainmu. Tapi ini bahasa, ini bukan hal yang bu enggak mesti buruk ini mah. Ini bahasa saja secara kebiasaan orang aja. Gitu. Kayak misalnya Anda nyuruh antum, Anda ngeliat antum misal salah satu antum itu kelihatan kayak orang alim. Dari pancaran wajahnya itu ghurran muhajjalin ya qiyamah itu kayak apa namanya pancaran wajah kaki tangan itu masya Allah ya menunjukkan ini soleh nih kayak orang soleh nih wali keramat kayak ini, ya kan? Jati keramat, ya. Ya dibalik keramat jati, gitu. Nah, ah, pak pak antum kayaknya wali wali Allah nih kayaknya antum wali majdub ya gitu. Kelihatan gelo tapi wali. Gimana kalau antum isi kajian? Anda pengen istifadah ngambil faedah dari antum. Udah ngawur antum saat-saat enggak bisa Ustaz. Anu, enggak anu bisa enggak punya ilmu Ustaz. Ini kan berarti apa? Izharul ajzi. Yaitu menampakkan ketidakmampuan. aduh ah, afon Ustaz. Ana memang kelihatannya alim luarnya. Dalamnya rusak Ustaz. Enggak anu punya apa-apa. Anak enggak mau menyesatkan orang-orang Ustaz -orang, gitu. Ana enggak bisa ngajar. Ya. Duduk sini aja anu gemeter gitu saat itu misalnya. Berarti izharul ajzi menampakkan ketidakmampuan udahlah sat antum aja sat mana anak anak bukan bidang anak ngajar sat antum aja nah oleh atimat ala ghairik. bertumbuh pada selainmu ah ini berarti si orang alim suri ini yaitu gambarnya alim ini itu dia apa bertawakal pada ustad gitu ya gitu oke okay? nah, misal antum pak antum sini ganti dana ya bisa mau oh, nggak bisa nggak ah ini berarti mengezahirkan apa ketidakmampuan terus siapa dong antum ini siapa yang aja ah ini namanya apa bertumbuh pada selainnya ini tawakal dari segi bahasa dosa nggak beliau nggak dosa ini bukan masalah agama atau apa nggak masalah begitu ya begitu tapi kalau secara syari yang memiliki nilai ibadah dan tauhid yang tinggi, tawakal adalah sidqul i'timadi ala Allah fi jalbi manfaatin au daf'i madaratin ma'al bil akhdi ma'al akhdi bil asbabi al ma'dzunah tawakal adalah mengandal bertumpu pada Allah atau menyerahkan kepada menyerahkan perkara pada Allah secara jujur Menyerahkan perkara pada Allah secara jujur. Menyerahkan perkara pada Allah secara jujur dalam hal menggapai manfaat atau menjauhi mudarat. Dalam hal menggapai manfaat atau menjauhi mudarat dengan menempuh sebab yang diizinkan syariat. Dengan menempuh sebab yang diizinkan syariat. Jadi tawakal adalah menyerahkan perkara kepada Allah dengan jujur untuk menggapai maslahat atau menjauhi madarat dengan dalam rangka apa menggapai maslahat dalam hal menggapai maslahat atau menjauhi madarat dengan menempuh sebab yang diizinkan syariat itu tawakal Nah, ini tawakal yang memiliki nilai ubudiyah, penghambaan, nilai ibadah, nilai pahala yang tinggi. Karena ini tauhid. Menyerahkan urusan, perkara kepada Allah. Antum harus bedakan menyerahkan tafwid di sini. Kalau menyerahkan gitu saja tanpa melakukan sebab dan usaha maka ini tikal dan tawakul maka ini nggak boleh ya ketika antum menyerahkan urusan pada Allah maka dilihat apakah antum bisa atau ada kesempatan untuk berusaha atau tidak kalau ada celah berusaha antum wajib berikhtiar usaha tapi kalau Allah tutup segala celah maka ya kelas tinggal doa saja tanpa ikhtiar itu bedanya ya jadi Tawakal itu menyerahkan urusan kepada Allah, namun menyerahkan urusan ada dua: menyerahkan urusan kepada Allah tanpa melakukan usaha, dan yang kedua menyerahkan urusan kepada Allah dengan usaha, dan ini yang wajib. Namun, ketika sudah berusaha dan semua celah tertutup, maka dia... tidak perlu berusaha lagi cukup Allah azza Allah aja yang menjawab gitu. Ya. Tapi menyerahkan urusan kepada Allah Azza wa jalla dengan dengan jujur maka siddiqul i'timad di sini perlu jujur. Hatinya jujur dia itu tawakal sama Allah. Karena betapa ad, berapa adanya kalbu dengan lisan itu berseberangan. Lisan mendustakan kalbu dan kalbu mendustakan lisan. Ya, dia bilang saya sudah tawakal sama Allah, saya serahkan selurusan pada Allah. Tetapi hatinya masih bergantung pada makhluk. Maka ini bukan tawakal yang jujur. Lisannya memberitakan tawakal, hatinya Mengisahkan tidak tawakal, kayak gimana contohnya ya, hmm. Eh, Misalnya, antum nyari jodoh, ya, dan nggak ada yang mau sama antum, ya, nggak ada yang mau. Antum mau sama semua orang, tapi semua orang nggak mau sama antum, ya, Qadarallah. Misal aja, kita akan ambil case yang parah kasus yang parah. iya yeah. you love everyone, but everyone hates you. Yeah. Udah gitu azan lagi ya. Jadi kita potong aja atau gimana? Kita dengar azan dulu berarti ya. Oh, oh, ini azan jauh ya ini. Ya? Taip. Tapi percuma nanti tinggal cerita nanti dipotong azan juga nanti. Jadi ya ya udah kita diam aja dulu kan nunggu azan terakhir juga azan paling. Iya yeah, enggak? Iya. Yeah. Ya yeah, kita tunggu selesai azan insyaallah. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dicari kertas atau boleh langsung dipersilahkan. Yeah. Soal uh, misalnya pencarian jodoh tadi kemudian seorang tawakal uh, dia memang berdoa minta sama Allah. Kemudian dia menempuh sebab dengan uh, mungkin mencari jodoh melalui uh, fulan yang memang punya koleksi biodata banyak ya. Terus mencari. nggak bisa sama fulana. Minta lagi kemudian. Dan seterusnya sampai terus hampir tiap hari mengkontak Pak Fulan yang punya banyak biodata dan CV-CV CV manusia. gitu Maka tiap hari sampai dinasihati oleh, oleh Pak Fulan ini yang biasa mencomblangi. Antum harus tawakal sama Allah. Anu sudah tawakal sama Allah, Pak. Anu sudah doa terus, Pak. Kata Pak Bulan, tapi antum tuh selalu ngerong-rong Ana. Iya, hari hidup Ana tuh selama ini tenang sebelum bertemu antum, kata. Kata Pak Bulan ini. Tolonglah gitu kan. Antum bertawakallah pada Allah. Dan cara tawakal pada Allah betul ikhtiar. Namun ikhtiar antum ketika ngoyo, oh bahasa Jawa ngoyo, ngotot, maksudnya ngotot di sini udah ditutup, itu tetap aja terus saja ke fulan ke fulan gitu loh. Ini namanya sudah bertumpu pada makhluk. Antum bertawakal sama Ana selama ini sebenarnya. Walaupun antum ngomongnya itu tawakal sama Allah, tapi secara perbuatan antum tuh bertumpu pada Ana. Diband, lebih dibandingkan pada Allah itu ya. Begitu juga termasuk bertawakal kepada makhluk walaupun antum ngakunya bertawakal pada Allah. Antum berkisah tentang kesulitan antum kepada makhluk terlebih dahulu sebelum kepada Allah. Gitu. Belum antum doa, belum antum surat malam, belum antum minta sama Allah belum, tapi antum sudah cerita-cerita ke orang-orang tentang kesulitan antum. Ini tawakal pada makhluk. Walaupun ketika ngomong cerita pada makhluk, antum bilang, aku mah tawakal aja lah sama Allah soal ini. Tapi antum bisa disekak pak. Eh, antum selama ini cerita-cerita ke kita masalah ini, udah ke Allah belum? Oh iya ya, baru. Waduh, makasih nasihatnya. Ta. antum tadi bilang tawakal kepada Allah masalah ini, tapi ke Allah aja belum? Ibu-ibu terutama. Iya. Ada masalah rumah tangga tadi pagi, suami pulang, cerita semua. Suami udah pusing, pengen nikah lagi gak bisa-bisa gitu kan? Ditambah ini masalah lagi ini, loh. bilang, sayang kamu itu cerita ke saya itu semua kesulitan hari ini. Itu disolat kamu, setelah sholat kamu minta gak sama Allah, curhat ke sama Allah. Enggak sih, kata Berarti kamu bertawakal sama suami. Gitu. Enggak, kak, aku kan butuh 20 ribu kata untuk dikeluarkan dalam sehari sehingga aku harus 20 ribu kata curhat ke suami dengan 20 ribu kata doa kepada Allah mana yang lebih mulia bagimu? Hah? Ayo ibu jawab. Kalau misalnya ibu-ibu misalnya minta terus sama Allah 20 ribu kata setelah sholat zuhur di antara azan dan nikama di sepertiga menit terakhir 20 ribu kata minta sama Allah ya Allah ya Allah saya minta begini-begini Wallahi ibu anda tidak akan ngabarin apa-apa ke suami Gak bakal Gak banyak yang dikabarin ke suami Yang ada ke suami semua baik-baik aja pi Alhamdulillah Allah mempermudah semua urusan kita Beneran Alasan yang dikatakan oleh mereka para peneliti bahwasanya perempuan membutuhkan sekian puluh ribu kalimat untuk keluar, kalau memang itu benar, kenapa Aisyah, Maimunah dan para istri Nabi kenapa mereka nggak meriwayatkan hadis sebegitu banyaknya tentang Rasulullah SAW? Kalau memang sebegitu banyak harus dikeluarkan oleh para perempuan, harusnya apa? Riwayat mereka tentang Rasulullah itu paling banyak dari perempuan, dari istri Nabi. Nabi wafat dalam keadaan meninggalkan sembilan istri yang harusnya meriwayatkan ribuan hadis. Tapi ternyata lebih banyak Abu Hurairah. Gimana? Maksudnya di sini bukan berarti perempuan habis ini kemudian pas sampai rumah dia ngomong suaminya suaminya beb gimana sayang Enggak dinasir sama ustaz enggak boleh ngomong. Enggak enggak gitu juga enggak. Just be natural gitu lah. Come as you are aja gitu loh. Sebagaimana dirimu. Cuman maksudnya di sini adalah apa apa yang anti curahkan kepada suami dari segala keluh kesah itu coba difilter eh, tidak semua keluh kesah itu dikiblatkan ke suami ke allah dulu mungkin untuk hal hal kecil Misalnya tadi ada kecoa masuk ada tikus gerogotin kasur itu mungkin nggak perlu ke allah mungkin nggak apa apa lah itu itu oke okay, itu hal yang remeh lah mungkin ya boleh cerita ke suami sayang misalnya gerogotin kasur ini tikus Terus juga makan ijazah kamu, misalnya misal, kita. Nah itu boleh lapor nggak apa-apa. Penting itu. Tapi coba hal-hal yang cukup besar ke Allah dulu. Coba. Begitu juga dengan suami. Anda ketika mudah curhat ke istri akan hal-hal yang mungkin besar dalam hidup, sebelum ke Allah melaki istri dulu. Ini kesalahan dan bentuk tawakal yang kurang. Berarti antum lebih mudah tertambat kepada makhluk, terutama istri dibandingkan kepada Allah Azza Coba diperbaiki lagi itu. Jangan kebanyakan cerita ke makhluk. Ke Allah dulu aja. Orang kalau misalnya udah biasa berkeluh kesah kepada Allah Azza wa Jalla, minta sama Allah, dia tuh akan merasa, udah, saya udah minta sama Allah yang maha kaya, maka kenapa saya harus minta kepada yang miskin-miskin seperti kita, makhluk ini. Gitu kan? Ya bukan berarti nggak boleh ngomong ke makhluk, bukan begitu. Ke makhluk hanya istisyarah dan istinsah meminta isyarat dan meminta nasihat Sudah itu ya betapa banyak ya rumah tangga yang hancur disebabkan curhat pada salah tempat curhat pada orang yang hasad curhat pada keluarga yang pencemburu akhirnya hancur karena dia makhluk dan makhluk kadang tidak bisa memanage takdir Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu melakukan segala yang dia inginkan dengan yang terbaik. Ya, bertawakal. tawakal. Jujur gak kita tawakal sama Allah azza wa jalla? Wa alallahi fal mu'minun. Pada Allah lah orang beriman wajib bertawakal. Wa alallahi fal yatawakal mutawakilun. Orang kalau mau bertawakal, bertawakal sama Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jangan dia rusak tawakal dia dengan banyak berkisah kepada Makhluk. Apalagi kalau cuma curhat doang. Kecuali kalau untuk nyari solusi atau nyari kunci jawaban. Mungkin bisa, tapi ke Allah dulu. Maka barang siapa yang mengawali dari Allah, maka Allah lah yang akan mengakhirkan semua jawaban yang terbaik insya Allah. Ya begitu jemaah. Kemudian masalah tawakal ini, kita tahu ada nama Allah di antara nama Allah adalah Al-Wakil. Yaitu yang berhak manusia atau makhluk bergantung padanya dalam segala urusan. Dalam jual beli ada akad wakalah. Kita mewakilkan orang untuk membeli atau menjual. Kita serahkan urusan pada dia. Ini masalah muamalah, nggak masalah. Ya. Maka dalam urusan kehidupan pada umumnya kita jadikan Allah sebagai wakil. Allahlah yang mengurusi dan memberesi urusan-urusan kita. Dan di antara doa-doa tawakal untuk segala urusan kita, doa zikir pagi petang yang tuh hafal. Apa? Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat Ini doa tawakal yang sempurna. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, ya Qayyum yang maha mengurusi segala makhluk. Yang segala makhluk bergantung padanya Allah Ta'ala mengurusi segala makhluk tanpa kecuali bi rahmatika astaghith. Saya meminta pertolongan dengan wastawasul dengan rahmatmu. Aslih li kullah. Perbaikilah urusan saya seluruhnya. Dan puncaknya lafal tawakal di sini adalah wala takilni ila nafsi tarfatain. Dan janganlah engkau serahkan urusan kepada diri saya sekejap mata pun. Sekejap mata antum jangan tawakal sama diri antum sekejap mata antum seluruhnya tawakal kepada Allah. Ya Allah, jangan serahkan urusan pada saya. Tarfata'in itu sekejap mata gitu. Sedetik itu, jangan serahkan urusan pada saya, Ya Allah. Urusi Ya Allah, engkau lah yang urusi. Ya. ya. <tuh> <tuh> ya. <tuh> Wala takini la nafsi tarfata'in. Lihat. Ini, tawakal. Biar Allah yang urus gitu. Semua urusan kita Allah yang urus sebenarnya. Ya. Bukan berarti tawakal itu melazimkan kita nggak punya pikiran, bukan. Pikirkan, namun jangan diforsir seolah-olah kitalah yang akan mengeksekusi secara total tanpa takdir Allah Azza wa Jalla. Makanya ada bil ma'al akhdi bil asbabil ma'zuna Yaitu di antara syarat sah tawakal yaitu menempuh sebab yang diizinkan oleh syariat. Seseorang ketika ingin punya keturunan, ya nikahlah itu menempuh, menempuh apa? menempuh sebab supaya punya keturunan. Anda pengen punya keturunan akhi? berapa antum main? Anda pengen punya enam anak? antum menikah belum? belum sih. antum mau nikah enggak? Enggak ada niatan sih. kayak capek deh kalau nikah lihat bapak-bapak makin tua makin tua gitu. ya, bapak-bapak yang menikah tuh makin tua makin ganteng akhi. antum makin tua makin langsak. kasihan. kesian. Ini anak dengar jawaban antum belum nikah aja, anak udah merasa miris ini. kan? Dan antum nikah, sana biar punya. Oh nggak bisa. Terus kata antum, antum pengen punya anak enam, tapi nggak mau nikah. Ini akalnya akal mana ini? Ya kan bisa adopsi. Itu bukan anak antum. Anak angkat kan bisa. Itu bukan ibunya mana ibunya? Ya, jadi ya ibu-ibuin gimana lah caranya gimana gitu. Ya, nggak bisa. Maka barang siapa yang barang siapa yang bertawakal sama Allah tanpa berusaha sama sekali maka dia mengkhianati logikanya sendiri. Dan kurang tauhidnya. Dan salah dalam memahami konsep tawakal. Tawakal itu tidak tidak menunggu melainkan menjemput bola jika memang bisa. Oke okay, para ulama rahimahumullah mereka menyebutkan bahwasanya orang yang tidak mau berusaha untuk menempuh sebab maka orang seperti ini malah justru tidak dianggap bertawakal melainkan ber bertawakul Ahli Yaman, penduduk Yaman kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mereka berhaji mereka berhaji gitu aja dari Yaman ke Mekah jalan mereka tidak tidak bawa bekal. Kemudian mereka bilang kami gak mau Nahnu mutawakilun kami adalah orang-orang yang bertawakal pada Allah. Ini sama dengan beberapa teman kita keluar 40 hari anak istri tinggalin gaji nggak ada penghasilan nggak ada istrinya nyesel mau minta cerai. nggak ada biaya, juga anak juga banyak. Ya, gimana ya? Duit enggak ada. Kemudian nelepon suami. Suaminya juga lagi keluar di uh, kapal laut 40 hari dakwah. Ngedakwahin ikan hiu dan ikan paus. <guluh> ya, jadi ditelepon nggak masuk-masuk. Ini duit dari mana ya, gitu kan? Bingung. Namun ketika suami ditanya oleh pihak-pihak lain di interview di tengah laut oleh beberapa uh, jemaah. bukan jemaah ya, apa ya? Spesies ya. Spesies ya. ya pokoknya sama teman-teman sama, sama orang kapal lah gitu. Penumpang penumpang, bapak dakwah, anak istri, ada duit nggak pak? Nggak perlu aja pak, itu tawakal aja sama Allah lah. Ini enggak tawakal ini. Ini nyiksa namanya. Nggak tawakal. Bapak ada penghasilan, Pak? Nggak ada. Terus anak istri punya dagangan atau enggak ada? Mereka makan apa? Masih makan nasi sih gitu. Ya terus dari mana dapat nasinya? Ya. Ya Allah yang kasihkan. Allah Maha Pemberi rezeki. Ini ini susah. Ngawon orang kayak ini susah nih. Ini imal kita nyemplung ke laut atau diketecempluin aja ke laut nih. Susah ngomong orang kayak gini. Nih. Susah ngomong, -ngomong kayak ini nih. Ya, akidah ada benernya tapi salah dalam konsepnya gitu loh. Susah ngomong, ngomong kayak gini nih. Pak, Bapak pilih deh, saya yang ke laut atau Bapak aja yang saya cemplungin. Gitu kan susah ngomong kayak ini. Ya. Ini bukan tawakal. Jadi ahli Yaman, orang Yaman ketika itu dulu kayak gitu. Maka diingkari oleh sebagian dari dari para sahabat. Bahkan sampai turun ayat wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Ber, uh, berbekallah kalian sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan dan itu kalau kita Safar bekal berbekallah ketika Antum merasa Safar semakin jauh maka bekal Antum semakin disiapkan itu mana dan Safar dan rehlah yang terpanjang kita rela akhirat Siapa yang melihat perjalanan akhirat itu semakin penting maka dia akan semakin berbekal ya manusia itu ketika melihat pergiannya itu penting sekali maka dia semakin berbekal ya begitulah orang-orang yang bertawakal sebenarnya gitu antara antum berbekal misal antum safar jakarta ke bandung dengan jakarta ke Surabaya naik bis sama-sama naik bis kan beda waktu itu pasti bekalnya beda bawa air mineral mineral berapa liter beda ya beda persiapan ini namanya tawakal dan justru sebagian dari orang yang tidak mau menjemput bola dalam tawakalnya itu kadang-kadang jadi yaitu jadi beban buat orang lain. Jadi beban buat orang lain, nggak mau kerja, nggak mau apa akhirnya jadi beban buat orang lain. Kemudian dengan alasan tawakal, ini makin bikin gedek orang lain ini. Ini yang bikin tadi orang di kapal itu rusuh jadinya itu. Emma antum yang overboard keluar ke laut atau anak aja dah yang ke laut ana sumpek lihat muka antum gitu ketika antum pakai alasan tawakal Allah taala saja mengatakan wal ladina law taraku min khalfihim khafu alaihim falyattaqullaha qawlan sadida hendaklah para orang tua itu khawatir meninggalkan anak-anak dalam keadaan dzurriyah di'afan yaitu anak-anak dalam keadaan lemah ekonomi Takutnya nanti ketika kita wafat mereka jadi beban buat masyarakat minta-minta sama orang. Ini yang menjadi dalil bagi sebagian ulama yang membolehkan seseorang untuk menambah pundi-pundi kekayaannya supaya apa? Supaya anak-anaknya nanti nggak jadi peminta-minta kalau dia udah wafat. Itu jangan terbentuk ikhtiar pak supaya anak-anak kita itu nanti nggak malu-maluin, nggak jadi beban dan kita wafat nggak jadi bahan riba orang lain. Oh, nih wah anak anaknya gembel semua nih. Bapaknya sih dulu nih. Bapaknya Bu Gembel gembel gembeliun jadinya makanya. Jadi bahan riba. Maka boleh kita memperkaya diri bukan untuk dunia semata melainkan supaya anak-anak nanti dapat warisan secukupnya supaya setelah saya mati nanti anak-anak punya bekal untuk hidup ke depannya gitu. Itu boleh. Dalam hal ini aja futuristik seperti ini kita padahal kita nggak tahu kapan mati. Ini aja kita tawakal dengan cara apa? Cari nafkah. Begitu. Ya, begitu cuma sekalian. Kajian ini sampai jam berapa coba? Sembilan? Anda enggak mau, antum aja, antum enggak. Ya. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Yang bagi nasi kullihim yatawakkaluna ala Allah azza wa jalla. Hendaknya manusia itu seluruhnya tawakal pada Allah Walakin Tetapi hendaklah mereka membiasakan dirinya dengan penghasilan. Biasakan diri antum dengan penghasilan. Laki-laki terutama. Kalau perempuan tergantung diizinkan sama suami atau tidak penghasilan itu. Ya, kalau laki-laki biasakan diri dengan penghasilan kasb. Beda kasab dengan hadiah, beda kasab dengan hadiah itu beda kas bukan kasbon kasbon itu hutang ini kasbon ya kasbun ada kasbun ya tapi itu kas penghasilan kok kasbon itu hutang kas itu penghasilan ketika disebut penghasilan berarti sudah ada akad atau effort sebelumnya gitu loh adapun hadiah ini beda nah sekarang misal anak kasih contoh anak ngisi kajian di sini ya kemudian pihak DKM apa MT ini pihak apa sih namanya panitia apa majlis ya ini Atau DKM. Panitia kajian, PKJ misalnya. Ja, ja. Nah, misalnya memberikan anak amplop. Ini hadiah atau penghasilan? Hadiah. <t made out> penghasilan itu ngejelkiran -jel dong berarti ya. Wah wow, Ustadz penghasilan amplop. Gitu. Enggak, enggak Engga mau disebut kayak gitu. dagang juga. Tapi ini hadiah bukan? Hadiah, type. Kemudian ada jemaah lain ngasih anak jeruk. Satu satu pohon di bawah pohon-pohonnya gitu. Hadiah atau penghasilan? Hadiah. Ada jemaah lain kemudian membawa mobil Fortuner. Iya. Dan dia pulang dengan mobil Fortuner itu. Ada cerita doang. Ngomong doang, anak ngomong doang. Enggak, enggak dikasih ke anak enggak. Ya kalau dikasih bismillah aja lah gitu. Terus ada jemaah yang mungkin usaha baju, kurta, Terus ngasih dua kurta ke anak. Ini penghasilan atau hadiah? hadiah? Semua ini hadiah. Semua ini hadiah. Taib. Imam Mahan mengatakan, Hendaklah manusia itu membiasakan diri dengan penghasilan. Faham gak bedanya? Nah taib. Kalau misalnya anak dagang, Atau ngajar, Atau apalah punya akad sebelumnya. Dagang. Ya. Dagang ini terus orang jual, orang beli dapat anak untung. 50 ribu. Ini penghasilan atau hadiah? Ah, Dini bedanya kas dengan namanya hadiah. Oke. Okay. Maka hendaklah siapapun itu uh, dia membiasakan diri dengan penghasilan. Jika mampu ya, dia jangan insya Allah mampu. Membiasakan diri dengan penghasilan, bukan dengan hadiah. Kalaupun seseorang dia banyak dapat hadiah jangan diambil semuanya untuk dirinya enggak apalagi hadiah itu atas jasa dia terhadap kaum muslimin dan itu dari kaum muslimin maka banyak dikembalikan kepada orang-orang yang lebih berhak Faham gak maksudnya di sini gitu ya jadi bedakan antara hadiah dengan customer dan sini Muhammad menganjurkan orang-orang itu harus terbiasa dengan penghasilan bukan dengan hadiah faman qala bi khilafi Qawlu insanin ahmak Barang siapa yang mengatakan hal yang menyelesaikan perkataan ini Maka dia adalah perkataan manusia yang dungu kata Kata ini Maksudnya seseorang ketika dia uh, menikmati semua hadiah atau barang curian atau apa Dibandingkan penghasilan Maka dia tidak berkah Kalau untuk dirinya sendiri ya Apalagi itu barang curian Kata Imam Ahmad juga Nasi, ilayna, jelusi, fi nas. Merasa mencukupkan diri daripada manusia dengan cara mencari amal, mencari amal, mencari pekerjaan. Itu lebih kami sukai dibandingkan dia duduk gitu aja dan menunggu apa-apa yang ada di manusia. Maka ibaratnya kalau misalnya dalam berdakwah nunggu undangan nunggu diundang dia waktu luang banyak kerja bisa dagang bisa tapi nunggu undangan ah malas dagang ah capek malu ah gitu dan nunggu undangan nunggu undangan khutbah jumat kalau nggak ada yang undang dia tanya ke dkm dkm dan nawarin diri pak saya lc loh pak ah bentar lagi ma tapi nggak ada duit ya bisa nggak pak eh uh, saya mungkin melamar jadi apa saat ya jadi khotib lah yang simpel aja itu jadi marbot mau nggak saat nggak lah saya kan LC marbot masa LC marbot kan ketua DKM gaji berapa pak ketua DKM ah berarti ini wah nyari cuan ini udah khutbah aja lah khutbah aja lah ditolak ikhtiar lagi ikhtiar lagi. Subhanallah, khutbah Jumat itu pada asalnya nggak ada kontrak. Jadi apa yang dihasilkan dari khutbah Jumat itu hadiah. Ada orang di atas sih? Hah? Hah? Iya anak-anak harusnya -anak, di atas. Enggak, ada di luar. Oh anak sekira di atas gitu. Tengah malam-malam gini subhanallah. Iya mengerikan. Iya. Jadi itu bedanya kasab dengan hadiah, bedanya kasab dengan hadiah. Maka kasab itu penghasilan, dia dari suatu akad, ya, adapun hadiah itu bukan dari suatu akad, seperti itu, ya, wallahualam. Ini sepertinya mungkin materi cukup, jika ada pertanyaan, dipersilakan ya jemaah sekalian, tapi kita coba dari pertanyaan dulu. Pak jika apa, apakah jika ada orang yang menzalimi kita, kemudian kita tidak membalas, tapi kita berdoa agar Allah yang membalasnya, apakah itu sudah bertawakal? Ya itu termasuk bagian dari tawakal, karena menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begini, kadang kita itu pengen balas kezaliman orang, tapi kita khawatir kalau kita balas takutnya lebih berat daripada kezaliman dia. Kalau kondisi kayak gini antum jangan balas, melainkan antum serahkan ke Allah hukuman buat dia. Boleh antum doain dia boleh, doain keburukan boleh. Tapi doain keburukan yang sesuai dengan keburukan dia. Atau antum serahkan hukumannya kepada Allah. Jadi ada dua opsi. Kalau antum misalnya antum mampu membalas selama itu tidak menzalimi dia, maka nggak apa-apa. Tapi kalau antum khawatir kalau antum balas kayaknya bakal lebih parah karena anak kalau udah udah naik pitam, udah marah, maka mungkin bisa lebih berat urusannya daripada kezaliman dia. Maka gimana ya udahlah doain aja lah. Tapi doainnya juga nggak boleh melebihi dari kezaliman dia. Misal dia zalimin antum apa? Apa Pak? Kezaliman tetangga apa kira-kira Pak? Suka riba. Hmm, kayaknya korban nih, kayaknya banyak nih yang suka riba. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang ribah saya kebakar rumahnya. Ya, kira-kira ini nggak ya? Kesian juga sih, ya. kebakar rumahnya. Ya Allah, sebagaimana mereka membakar orang-orang dengan kalimat mereka, maka bakarlah rumah mereka. Ya Allah, ya berat juga sih ini, berlebihan gitu kayaknya deh. Atau Ya Allah, sobeklah mulutnya di depan orang-orang. Hmm. Ya seram juga sih gitu. Makanya kalau doa itu kalau bisa ya kesian dong kalau disobek mulutnya. Ntar dia kalau ketawa lebih lebar daripada kepalanya gitu kan. Ya jadi gimana dong? Lebih afdal mentafwil yaitu menyerahkan hukuman kepada Allah ya Allah hukumlah orang yang beribadah saya sesuai dengan kehendakmu ya Allah ah itu bagus ya tanpa dibatasi dan tanpa diiming-iming diambil apa, ya Allah yang berat ya Allah biar tahu rasa itu orang udah dah insya Allah hukuman Allah berat kok uh, tahu rasa nanti akan tahu kok rasanya jadi udah kalau yang, yang serahin ya udah serahin kelas dan nggak usah nunggu nggak usah nunggu capek nungguin hukuman Allah buat dia udah robek belum ya mulutnya <laughs> belum robek robek udah terserah Allah hukuman apa kan terserah Allah antum udah nyerahkan maka udah selesai Begitu. ada orang misalnya nilep tanah antum ya di, di korupsi terlantu misalnya ya kalau yang kata Nabi saw siapa yang mengambil satu jengkal tanah itu akan dikalungkan di lehernya itu seberat itu sebumi tujuh lapis bumi itu berat tapi di mana di akhirat antum nggak bisa doain itu di dunia ya Allah dia telah kayak udah empat jengkal ya Allah dia ngambil tanah saya Ya Allah 14 bumi Ya Allah mudah-mudahan dia sekarang Terbenam di bumi 14 masuk ke Ke tanah Enggak bakal itu kayak gitu itu Enggak bakal dan itu berlebihan untuk level dunia Cukup selain aja sih Kalau Allah lebih afdol Ya Allah balaslah ya Allah balaslah dengan yang setimpal Gitu Begitu Ya dari itu termasuk tawakal dalam Menghukumi orang Menghukum orang biar Allah kita serahkan pada Allah aja dan itu lebih afdal karena Allah Maha Adil enggak bakal berbuat zalim pada orang itu ketika menghukum sebagaimana kita ketika dihukum oleh Allah dengan suatu ujian atau musibah itu Allah bersikap adil enggak bahkan Allah taala menghukum kita dengan dosa yang sedikit padahal dosa kita banyak sebagian dosa aja yang Allah taala jadikan sebagai bahan hukuman buat kita Apa betul karena katanya bersabar lebih baik Maka doa kita minta balasan dari Allah itu membuat pahala kita dikurangi Enggak gitu juga bersabar lebih baik betul Tetapi antum punya hak untuk membalas atau mendoakan keburukan enggak apa-apa Memang pahalanya tidak sesempurna orang yang bersabar Tapi hati-hati dalam memahami konsep sabar menghadapi kezoliman orang lain Kalau memang antum sabar berarti antum tidak memiliki respon negatif terhadapnya Bahkan mungkin antum respon positif. Sebagaimana sebagian salaf mengetahui diri dihibahi. didatengin tuh penggibah itu didatengin, malah bilang jazakallah khair dikasih hadiah, syukron ya. Antum telah memberi anak ganjaran pahala lebih gitu. Itu itu sabar termasuk gitu loh. Tapi kalau misalnya antum sabar, katanya sabar, tapi tetap aja misu-misu, itu bukan sabar namanya. Misal tanah di tadi tanahnya di apa? Di Ya, tadi dia pak direbut gitu apa berapa helai eh berapa helai berapa jengkal gitu. Ya sabar si setan itu memang setan tuh anak tuh memang ngawas aja lihat aja lo pamalisia gitu kan. Ini bukan sabar. Kalau sabar berarti nggak respon tuh nggak respon negatif. Bahkan mungkin mendoakan kebaikan ampunan hidayah itu baru sabar. Biarin biar tahu rasa saya mah sabar aja orangnya hmm. orang kayak gitu lihat aja nanti mati siap. gitu kan. ya itu nggak sabar itu doakan keburukan ngomongnya. set sabar udah lama tau di kayak gitu tau nggak jeng gitu kan itu biasa umat antar kayak gitu tuh tau nggak jeng aku tuh udah sabar bertahun-tahun tanggaan sama fulana itu hm, baunya apek lihat gitu aja gitu. Ya, Subhanallah, nggak ada manusia tuh suka sama dia. Jin aja empet gak dia. Tapi kita udah lama nih sabar-sabarin aja dah, udah sabarin aja, biarin biar biar tahu rasa azab dari Allah nanti datang nih Emang ini sabar? Ini mah nggak sabar ini mah. Iya. Gitu. Terus bunda-bunda ini, -bunda, udah sabar aja, Bun, sabar. Aduh, udah bertahun-tahun sabar sampai sekarang nih saya saya cerita nih lagi sabar-sabar ini -sabar, saya nahan semuanya. Nahan aja udah keluar semua doa keburukan gitu loh. Padahal salah tetangganya cuman apa? Anaknya eh sembarangan gitu aja, e eh di depan rumah udah gitu doang. Ini doa ini sampai ubun-ubun didoain itu sampai azab jahanam. Dawat wa ilmu gitu. Kun fayakun gitu. Subhanallah. Ini sabar dari mana? Orang kalau emang sabar dia nggak berkelukusah pada insan. Gitu. Tapi kalau emang sabar, dah tahan. Ama istri aja nggak ngomong, ama suami nggak ngomong tentang kejelekan itu. Tuh, suami nggak ngomong udah. Kalau diem kita sama suami atau istrinya, itu tetangga kita gitu. Udah, udah, udah. Shh, udah, udah sabar aja, sabar. Enggak usah dia apa, -apa yang, dah. Dah sabar, dah. Kita doain buruknya. Enggak, nah, enggak usah doain buruk. Doain hidayah aja. Doain hidayah aja. Nah ini baru sabar. Gitu. Gitu. Doain hidayah aja. Nah seperti itu. Itu baru disebut sabar. Oke. Okay. Ada pertanyaan Ikhwan? Dari Ikhwan atau Akhwat? Enggak ada? Enggak ada, kalau enggak ada ya wes kita tutup aja, ya, yeah, oke, okay? finish ya, kita cukup sampai sini, insyaallah, ya, yeah. uh, semoga Allah taala jadikan uh, apa yang uh, terlisankan dan terdengarkan itu semua bermanfaat untuk anda dan antum, insyaallah kita ketemu pada waktu mendatang, fikum jami'an. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته